Kemana Pik? Malam-malam. Anterin Mbak Ina pulang. Nyong. Berpulang. Enggak mandi gitu. Salin dulu itu double-double baju. Tadi itu ya bawa apa namanya? Tiau. Kue tiau. Ya. Bawa berapa? Satu. Terus dibagiin ke siapa? Kita. Dimakan. Baksonya banyak banget. Iya. Maya mama bakso. Enggak, bakso sama kue tiau. Oh. Kue baksonya satu ini. Sama kue penuh. Emang Onyongnya enggak lapar? Enggak kenyang. Yang bingung Onyong tuh suka ngasih tapi dia sendiri lapar gitu. Kenyang. Udah kenyang minta makan malam-malam, Pak, makan, Pak. Udah aja buat sendiri ya, teman-teman. Kadang bingung sama Onyong. Dia misalnya dia ngasih itu beberapa menit kemudian minta makan. Pak, lapar, Pak. Atau udah aja buat sendiri, bapaknya. Makan enggak sama Tayunita nih, marah-marah aja, teman-teman. Udah malam berisik. Bawa ini Indomie. Padahal kan Bang tadi mau tidur. Ini udah jam berapa ya? Udah jam 10:30. Mau ke Dinkes, teman-teman, janjian. Jadi besok Bang Tadin insyaallah mau berangkat sama Bang Aki. Salin dulu atuh pokoknya. Udah malam nonton TV. Udah 10:30. Jangan gitu, ge, rusak sini. Malam amat sih pulangnya. Iya. Gak gatel tak badannya? Enggak. Mandi atuh? Iya, Mbak. Betah enggak punya gigi baru? Review gigi baru. Coba senyum. Gini, nyengir. Iya, ada bekas karang giginya. Karang gigi, bekas rokok, iya. Iya. Plak. Itu gak bisa, itu bisa. Jangan malam-malam ya? Iya. Atau mandi dulu bapaknya? Dulu. Mandi ya? Iya. Pas parkir dari pagi, bau, gatel. Iya ini. Double-double gini gak panas? Double gak berapa panas, nih? 1, 2, 3, 4. Gak panas, Pak. Gak panas. Baju parkirnya 2. Hijau iya, oranye iya. Iya. Nyong, mana giginya yang liatnya? Habis sakit. Udah. Ada Bang Mul. Mana giginya? Gigi baru sombong. Gigi. Kayak golek bapaknya. Golek. Gigi baru. Ih, sombong amat sih. Aneh. Tuh tawarin tuh Ita. Teh Ita gitu. Mau enggak Teh Ita pasang gigi? Jahit 10 jahitan. Mau enggak dioperasi? Mau. Biar itu banyak lereng di sini. Banyak lereng. Pupi kemarin nangkap toke ini Pupi, teman-teman. Jago banget dia ini. Pupi ini tumben ya Bang tadi bikin video malam-malam. Soalnya besok paginya mau berangkat pagi-pagi, jadi ya apa yang ada sekarang lah malam-malam. Ini mau tidur juga berisik aja Tayunitanya, ngoceh aja, udah bedakan tuh mau tidur bedakan. Tuh hiburannya YouTube. Besok. Lapar gak? Enggak. Yakin? Yakin. Biasanya lapar. Enak. Ya udah cari sendiri. Nyong, ini si Onyong ini nontonnya gitu-gitu terus sih. Yang pacaran-pacaran. Banyak. Banyak. Dono dia. Iya. Beli. Enggak tahu, cari aja. Kan tahu caranya, tinggal nyari-nyari sendiri. Mulai tidur nih Teh Nita. Udah ya, jangan berisik ya, aku mau bobo ya. Oke.
Oke. Okay. Iya, oke okay, ya. Oke, okay, enggak? Oke. Okay. Kepala tiga. Kok kepalanya tiga? Satu, kepala satu. Masa kepala tiga? Ketawa. Putih banget tuh mukanya tuh. Ih, penampakan. Penampakan teman-teman. Tuh, astaga naga katanya. Astagfirullah pembuat manusia. Inilah penampakan Teh Yunita. Yang selalu bising. Ini udah jam 22.32, udah setengah 11. Tuh, salatu rumanaum katanya. Jadi begitu ya teman-teman kalau di yayasan. Tapi kalau diajak ke laut kemana gitu, nggak suka marah-marah. Kalau di sini ya begitu. Orangnya begitu ya. Dimaklum ya teman-teman. Tuh ada film Dono. Iya. Yang lain pada tidur, ini enggak tidur. Mandi ge? Masa ntar dulu, udah jam setengah 11. Bau badannya gatel. Daripada penyakit nanti. Kuman lah. Ketawa lagi. Insya Allah. Ayolah mandi. Jangan insya Allah mandi mah dari diri sendiri biar sehat. Iya ya. Jam malam-malam gini udah malam loh. Sebentar aja ya di timer ya. Jangan udah pada tidur teman-teman. Nih review dikit lah masalah. Habis dipelin sama Bang Tadin. Soalnya kotor terus ada bekas bangke. Bangke toke teman-teman. Si Pupi makan toke. Cakep. Bangkenya kemana-mana. Bangke tokenya. Bau di sini. Jadi dimakan tapi enggak sampai habis gitu teman-teman. Ya buat mainan doang kali Pupi. Bekasnya pada putus itu. Kepala, badan misah. Ini udah dipel wangi ke sabun. Enggak pakai super pel lagi. Oke, sabun seadanya penting wangi berkali-kali dipel ini. Ujung ke ujung, biasanya kan Bang Ari ya. Jadi keinget Bang Ari gitu, teman-teman. Bang Ari kan setiap enggak setiap hari sih, pokoknya kotor dikit langsung Bang Ari mah. Kalau ini mah paling disapu doang. Jarang dipel, wangi dipel. Langsung kinclong. Kotornya sih bekas teleha biasa masuk sini. Teleha tidur di sini enggak pakai sendal. Kayaknya ini harus ditutup ini gerbangnya ya. Ya namanya di yayasan. Udah langsung rusak aja nih, tahu sendiri ya. Wulan dulu Teh Yunita nih jadi hancur. Ini juga kemana enggak ada nih. Ini goyang-goyang teman-teman tuh. Tuh. Udah rusak. Ini ditinggal tarik ini doang. Ya beginilah keadaannya. Dimaklum. Teromsa belum pulang. Belum pulang, belum tidur. Ini Pupinya di dalam kamar. Pupi. Mau keluar gak Pi? Yuk keluar mau keluar gak? Mau keluar sini. Enggak mau keluar teman-teman. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Bang Tani udah sangat ngantuk. Ini ada penampakan layangan Diki. Cukup sekian dulu. Iya. Iya. Cukup sekian dulu. Bang Apik mau nganter Mbak Ina mau ke RSCM lagi katanya. Mau kontrol Bang Apik nganter sampai depan sama Diki ikut.
cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.